Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ardian di Hipnoker Indonesia. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya dan semangat. Kita akan bahas di video ini sugesti sampai dengan terminasi ya. Pastikan kalian nonton terus sampai selesai. Jangan di skip. Kita sudah membahas teknik yang pertama adalah pre-induction, kemudian induction, deepening, kemudian kita sudah mengetahui juga level kedalamannya dengan pengujian namanya deep level test ya, dengan Davis Asper pengujiannya. Sekarang kita akan masuk ke dalam teknik sugesti ya. Teknik sugesti adalah kita akan masukkan isi terapi sesuai dengan yang dibutuhkan. Ketika klien sudah memasuki level yang kita inginkan, kita sugestikan apa yang diinginkan oleh klien. Misalkan tadi tidak pede, ya maka kita sugestikan keinginan dia agar menjadi lebih pede lagi ya, atau merasakan lebih nyaman ketika berada di depan umum dan sebagainya ya. Ketika yang takut menjadi lebih berani atau lebih tenang ketika menghadapi ketakutan tersebut. Tentunya isi daripada sugesti ini kita dapatkan dari pada saat kita tanyakan tentang ekspektasi kliennya. Jadi ketika kita tanyakan dia maunya seperti apa, maka sugesti ini kita ulang, kemudian kita masukkan ke dalam pikiran bawah sadarnya dan kita programkan ke dalam pikirannya. Ada beberapa teknik ataupun hal atau tips yang perlu Anda ketahui pada saat kita mensugesti. Gunakan kalimat yang sugestif, gunakan kalimat yang positif, dan hindari menggunakan labeling. Sugesti ini tentunya berbeda ketika pada saat terapi ataupun pada saat stage hipnosis atau pertunjukan. Untuk stage hipnosis adalah syaratnya adalah menghibur. Di situ ada lucu, yang penting tidak mengintervensi otonomi klien atau memaksa klien untuk mengungkapkan sesuatu yang dia tidak inginkan, dan gunakan sesuatu yang wajar agar klien ini mudah mengimajinasikan. Biasanya kalau sesuatu yang sulit dia tidak bisa mengimajinasikan, biasanya sugesti ini tidak akan bekerja, mungkin kliennya akan diem atau bahkan mungkin akan bangun dari tidurnya. Nah, setelah Anda sugestikan untuk terapi, maka pastikan pada saat Anda mensugestikan itu gunakan anchor ataupun jangkar ya. Jadi ketika misalkan dia merasakan sugestinya adalah senang, maksimalkan senang itu, rasakan senangnya, kemudian rasa ini kita besarkan menjadi sebuah yang dominan dalam pikirannya, dalam perasaannya. Jadi ketika dia bangun, nanti dia akan tetap merasakan rasa yang dialami. Kemudian sebelum dibangunkan, pastikan Anda gunakan anchor ataupun jangkar. Jadi rasa tersebut kita asosiasikan dari sebuah tanda, baik kepalan tangan, tarikan nafas, ataupun tanda yang mudah dia lakukan. Jadi ketika nanti dia udah bangun ya, maka dia akan merasakan perasaan yang nyaman atau senang yang dia sukai pada saat kita sugesti tadi. Kemudian kita masuk ke dalam tahapan berikutnya adalah tahap membangunkan ya, membangunkan atau terminasi ya. Pada terminasi ini pastikan pada saat melakukan hipnoterapi, bangunkan secara pelan-pelan atau secara progresif agar klien kita ini nyaman dan sugestinya akan secara maksimal. Atau kalau terlalu cepat, biasanya orang ini akan terdisorientasi, dia masih di bawah sadarnya dan belum sadar penuh. Jadi kalau kita ingin membangunkan agar klien ini sadar penuh, maka gunakanlah secara perlahan-lahan yang progresif ya. Setelah Anda lakukan terminasi atau membangunkan, kita lakukan namanya post-hipnosis ya. Biasanya kita evaluasi. Di tahapan ini kita memastikan bahwa sugesti yang sudah kita berikan ini efektif dan bisa dirasakan perubahannya ya. Biasanya kita akan cek ketika dia misalkan tadi takut balon, kita evaluasi apakah masih takut balon ataupun tidak ya. Kalau sudah tidak takut berarti sugesti kita sudah berhasil ya. Dan pastikan gunakan lagi jangkarnya, karena tadi pada saat kita sugesti dia sudah menggunakan jangkar ataupun anchor, yaitu menandai suatu perasaan dalam bawah sadarnya dengan suatu tanda dalam dirinya, entah itu tarikan nafas, kepalan tangan, ataupun yang lainnya. Misalkan kepalan tangan, maka kita evaluasi, coba kepalkan tangannya, gimana rasanya ketika dia masih merasakan rasa nyaman, tenang, sesuai dengan yang dia inginkan, berarti sugestinya efektif. Tindak lanjutnya adalah Anda sampaikan, gunakan ini secara terus-menerus, kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun tandanya ya. Jadi ketika dimanapun, di luar, ketika ketemu dengan sesuatu yang membuat dia takut, dia akan gunakan tandanya lagi sehingga seolah-olah dia akan tersugesti dengan sendirinya ya. Baik, itulah tahapan-tahapan
yang sudah kita lalui ya di dalam hipnosis. Yang pertama kita sudah bahas yang namanya pre-induction, kemudian induction atau menidurkan, yang ketiga adalah deepening atau memperdalam, kemudian kita tes menggunakan deep level test, kemudian kita sugestikan, yang berikutnya adalah terminasi dan post hipnotik kita evaluasi ya. Jadi silahkan praktekkan, bagi yang belum jelas silahkan ulang lagi dari awal sampai dengan video yang terakhir ini, atau Anda bisa ikut pelatihan kami di kota Anda. Kita akan ajarkan beberapa teknik yang lebih mantap lagi. Jadi tunggu kami di kota Anda. Bagi teman-teman yang baru datang, ingat untuk like, subscribe, dan berikan komentar, dan bagikan video ini, semoga bermanfaat bagi siapapun di luar sana. Dari saya cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.